Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat pecinta Kamis Misteri dimanapun berada rahimakumullah. Bertemu kembali bersama saya Tio Aditya Aswajah dan tentunya di dalam konten Kamis Misteri ya. Misteri. Edisi Kamis malam Jumat ini biasa kami selalu membawa narasumber-narasumber yang mana narasumber tersebut mempunyai pengalaman seputar mistis, misteri, entah mungkin pernah kesurupan atau pernah melihat penampakan, gangguan gaib dan sebagainya. Semua akan dibahas di sini dan tentunya dari sini kita ambil pelajaran, semoga menjadi hikmah buat kita semuanya agar kita bisa lebih berhati-hati dan tidak sembrono, dan kita bisa mempercayai bahwasanya makhluk di dunia ini yang tidak terlihat itu ada. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya seperti orang meninggal dan orang yang meninggal karena kecelakaan dan sebagainya itu kalau ada hantu itu korin. Nah, itu di sini juga kita bahas. Intinya apapun yang seputar dengan apapun yang berhubungan dengan mistis, kita akan bahas di Kamis Misteri ini dengan berbagai narasumber yang ada. Nah, di sini saya punya teman dan saya tidak sendirian untuk nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Yaitu seperti yang pernah saya janjikan, sekarang akhirnya muncul juga tidak hanya jadi narasumber yaitu Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Vivi, bagaimana kabarnya, Mbak? Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja, meskipun ya ada kendala sedikit lah. Oh iya. Ya, baik-baik saja. Dan tentunya tetap cantik, Masya Allah ya. Ada-ada aja. Nah, ini Mas Tio mau lain nih, kata netizen. Iya. Ini narasumbernya, ini sebenarnya sudah pernah jadi narasumber ya. Kenapa ini kok Kamis Misteri, kok kadang ulang-ulang sih narasumbernya, kok nggak ada yang lain lah. Ini ya, kita juga di samping kita mencari narasumber. Nah, para narasumber, ya ceritanya punya banyak, punya banyak cerita makanya gitu. Kalau kita masih belum nemu yang lain, kalau yang lama punya cerita ya kita ajak lagi gitu. Jadi biar nanti nggak dikira gimana. Tapi itu ya tergantung masing-masing. Seandainya ada yang ngira kayak rekayasa ataupun apa ya, masing-masing yang penting bisa mengikut dan bermanfaat. Nah, kalau yang kita ceritakan ini insya Allah ini real, karena ya sekali lagi tergantung masing-masing. Kita nggak memaksa untuk percaya ya. Tapi yang jelas kalau ini real nyata, dan sebelum syuting pun sudah saya tanya itu kisahnya gimana, dan bahkan sudah lama sekali diceritakan. Kadang sudah 1 bulan, 3 bulan itu kadang baru saya ajak untuk syuting di Kamis Misteri ini, begitu. Jadi official ya. Nah, di sini narasumber kita yaitu Mas Basori. Maksud saya Mas Basori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Basori. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya. Jelas. Jadi enggak apa-apa, Mas. Waras. Sehat ya, Mas. Ya, sehat ya kabarnya ya. Halo, Mas Sodi. Gimana? Bagaimana kabarnya? Sehat? Di rumah kabar beres? Ya. Beres? Oh ya, alhamdulillah kabar sehat. Oh, alhamdulillah. Ini, Mas Sodi. Dulu pernah juga begitu ya. Karena kalau nggak sehat ya nggak mungkin ada di sini di studio kan. Pasti memakai selimut itu di kamar kan, kena badan sambil gerogol. Di kamar. Gimana? Lagi. Oh ya, ya nggak bisa Mas, karena saya kan perjalanan ke studio ini kan 2 jam, gitu kan. Oh, jam bahkan. Jadi, kalau nggak sehat ya mungkin ke studio. Gitu. Bahkan ada juga yang bela-belain naik pesawat ya. Ini tuh. Ya, dulu ada narasumber kita dari Mas. Makanya Kamis Misteri ini istimewa kalau menurut saya gitu loh. Jadi istimewa. Iya, Mas. Katanya
pengalaman ya yang pernah diceritakan ke saya waktu itu. Katanya waktu malam Jumat juga ya, katanya waktu itu di salah satu sekolah ya. Intinya waktu itu bagaimana ceritanya? Rupanya kayaknya sedikit serem, itu mungkin bisa diceritakan kepada sahabat subscriber sekalian dari tadi. Sebentar Gus. Geng. Geng. Sebentar. Mungkin santai. Baik, sambil menunggu sahabat jadi di official. Apabila ada yang ingin menjadi narasumber dan mempunyai cerita yang horor, walaupun nggak seberapa, ya mungkin bisa dibahas di sini. Bisa hubungi nomor saya ya, 081-24-96-47490, 081-24-96-47490. Nah di situ nanti boleh, nanti akan kita bawa ke Telegram dan kita rekaman seperti yang sekarang ini ya. Terus yeah. Bisa pakai Team Talk juga. Ya monggo silakan. Mas Sari. Silakan. Nggih. Bagaimana tadi pertanyaannya, bisa diulang, Gus? Katanya sampean punya pengalaman waktu itu masih di asrama ya, malam Jumat katanya itu. Katanya sama pengalaman horor itu yang mana sama diceritakan ke saya itu kayaknya menarik itu, seandainya diceritakan ke sahabat jadi di okay. Jadi sebelumnya saya menyapa teman-teman yang telah mensubscribe channel YouTube-nya Akhinal Karim Al-Ustaz Tio Aditya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan konten ini, teman-teman semua mendapatkan berkah serta mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut saya malam Jumat itu malam yang sangat berkah, teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita berbagi ilmu ya, seperti bercerita ini juga pengalaman yang harus di balik itu yang ada hikmahnya gitu. Jadi saya kira insya Allah konten-konten ini berkah selalu dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan. Oke, begini ceritanya itu, saya pada saat itu saya lupa malam Jumat apa, nggak salah Kliwon deh. Tuh. Iya. Jadi pada saat itu saya mempunyai pengalaman. Ya awalnya mungkin sama seperti hari-hari biasa, karena memang aktivitas saya. Ya, menghilang ya. 9 saya tidur. Nah, oke, begitu saya tidur masih aman-aman saja, masih aman-aman saja. Nah, kira-kira jam ya, jadi itu masih aman-aman saja. Saya tidur, tapi memang saya nggak bisa tidur, Gus. Saya tuh merasa merinding gitu, merinding entah kenapa. Saya tuh tiba-tiba merinding di situ. Saya kurang tahu, cuma saya awalnya ini mungkin ini mungkin juga sedikit pengalaman ilmu ya teman-teman. Karena kenapa saya bilang awalnya saya dapat ijazah dari Kustio ini. Jadi setelah saya merinding, saya baca ijazah ayat kursi pada saat itu dari beliau. Nah, itu selama beberapa menit sempat hilang. Jadi saya
sempat netral kembali. Yes. Pada saat itu dan beberapa menit kemudian itu saya ini apa namanya mendengar bau melati, teman-teman, gitu. Bau mendengar melati. Bau melati. Tapi saya kurang enak. Perasaan saya kurang enak. Okay. Langsung saya membaca ulang. Iya. Terus? Oke. Lanjut ya. Oke, oke. Iya. Soalnya. Nah, terus. Sebentar. Oke. Oke, cek. Ada monggo. Lanjut. Karena kendala jaringan ya. Jadi saya mungkin ada pertanyaan tadi, cuma saya kurang respon ya. Di mana bisa ditanyakan ulang? Mendengar apa? Mencium apa mendengar? Iya. Nah. Oh, gitu. Ya ya. Intinya begini. Mencium. Nah, gitu. Saya ini ya. Wah. Melati didengar itu wah, gimana wah, ya? Iya. Nah, jadi saya pada saat itu mencium melati. Lalu saya baca lagi ijazah ayat kursi dari Mas Tionya. Lalu setelah itu aman selama mungkin 1 jam. Saya dibuat tidur karena pada saat itu setelah saya membaca itu di daerah di sekitar saya, di dekat saya itu ada orang. Maksudnya ada orang-orang sana lah masih dikenal karena memang mungkin ya masih apa ya masih nggak terlalu malam, jadi masih bisa, masih kita kumpul-kumpul gitu kan. Nah, saya pas orang-orang kumpul itu saya tertidur. Kira-kira jam 11 saya bangun, saya dengar bau bunga kayak bunga cempaka gitulah, bunga gak enak itu baunya. Nah, lalu setelah itu saya baca ijazah ayat kursi dari Mas Tio, cuman ada ayat yang bukan ayat ya, tapi ada kata-kata yang diulang gitu. Tapi nanti mungkin dengan keikhlasan hatinya beliau mungkin bisa diijazahkan di Kuski. Atau mungkin sudah, kan? Nah, belum. Yang itu yang jadi. Nah, iya, yang terkadir itu kan. Nah, itulah. Okay. Iya. Ya, tapi jadi ini apa? Kalimat terakhir diulang-ulang itu. Nah. Okay. Ya, terus saya baca lagi permennya. Nah, tenang beberapa menit kemudian. Nah, tiba-tiba saya dengar bau yang benar-benar busuk, gak enak banget, serius. Sampai saya itu pada saat itu kayak muntah, tapi muntahnya saya bukan muntah air ya. Jadi saya kayak muntah di sebelah tempat tidur itu kan. Saya muntah di situ. Kenapa saya bilang bukan air? Karena pada saat itu nggak ada yang tahu saya muntah. Padahal yang saya lihat muntahnya saya itu benar-benar tumpah gitu. Karena bau itu. Sampai saya dibuat nggak bisa apa ya? Nggak bisa membaca apa-apa. Saya benar-benar nggak bisa waktu itu. Bisa baca apa-apa. Lalu kemudian saya coba dengan apa ya, netralisir, dalam artian coba tenang diri dulu, ada apa-apa saya biarkan. Terus pada saat itu karena kan saya kan nggak pernah pakai selimut ya,
Terus tiba-tiba di kaki saya tuh ada sentuhan. Enggak kerasa panas, enggak kerasa dingin. Tapi kayak ada sentuhan gitu. Sampai sampai seperti itu. Saya yang awalnya netral, bisa netral dengan bau seperti itu. Itu jadi aduh. Waktu itu kacau. Kacau karena apa ya? Ya karena sentuhan itu. Saya di situ takut, tapi ketika saya teriak itu enggak ada yang dengar. Padahal jelas-jelas di situ pengurus saya itu tidur di samping, bukan samping saya ya, tapi satu tempat dengan saya. Tapi belum enggak dengar. Saya teriak sekencang mungkin itu enggak dengar. Lalu saya ini akhirnya saya ini teman-teman, ini ijazah dari guru saya. Ini mungkin bisa saya bagikan. Jadi pada saat itu saya nyadar, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa apa, saya nyadar. Itu mungkin entah saya kebangun atau enggak. Kayak ketindian. Saya nyadar kalau saya itu nggak bisa. Iya. Nah, saya ingat guru saya ini. Mungkin saya bisa sebutin beliau ya, karena ini ijazah insya Allah resmi dan boleh dibagikan siapa saja. Ini dari Bapak Khairul Anwar, guru SMA saya, SMA dari kelas 2 sampai kelas 3. Cuman mungkin kalau tempat mungkin enggak saya ini ya, saya enggak saya sebutin, intinya di suatu tempat lah gitu. Saya pakai, jadi begini teman-teman, itu kita baca ayat dan pada saat itu saya ingat apa yang bisa, ketika kita nggak bisa gerak, apa yang bisa gerak, saya ingat yang bisa gerak itu jempol teman-teman, baik jempol tangan jempol kaki itu digerakkan dan kita baca ayat kursi. Setelah itu baru itu kosong kembali ke ini. Iya, itu pernah tak ijazahkan. Mungkin pernah diijazahkan. Intinya gitu. Pernah. Ge. Nah, waktu itu tahun berapa ya? 2022. Pernah saya ijazahkan waktu itu amalan untuk ketindian. Mungkin bisa dicari sahabat di playlist. Nah, itu sama dengan ini ya, sama gitu. Sananya sama gitu. Cuman waktu itu enggak saya sebutin dari mana, bukan gimana, karena masih belum ngomong juga ya. Bukan kok saya enggak izin ya, tapi sebelumnya sama waktu itu sudah ngizinin. Boleh itu umum itu. Cuman kalau tak sebutin namanya takutnya nanti aku disebutin Mas Tio ini kan enggak enak. Gitu. Dari teman gitu. Ya, nah, gitu aja. Jadi ini sudah dibuka malam ini saya kan guru saya yang berikan ijazah itu dari Bapak Khairul Anwar, beliau guru saya sekaligus guru TPQ sama apa Dinia juga ini. Beliau mengajar di salah satu daerahnya, beliau mengajar yang sepuh-sepuh juga, yang tua-tua juga. Inilah keadaan kalau kita banyak ini bisa buat biar seandainya bahkan ini kan kita punya senjata doa usilahul mukmin kata Rasulullah. Doa adalah punya amalan, misalnya ayat kursi dibaca 7 kali, terus ada lagi amalan ayat kursi dibaca 3 kali, yang ketiga diulang-ulang gini-gini, terus ada juga yang sambil gerai jempol. Nah yang mana nanti yang ini, intinya semuanya dipakai. Misalnya pakai pisau, oh masih kurang ini, tambah lagi gergaji, tambah lagi pistol, duar. Nah akhirnya saling menguatkan semuanya. Nah gitu, jadi kalau seandainya pakai amalan yang ini kok belum berhasil, bukan berarti amalannya gimana, berhasil, cuman nanti perlu tambahan untuk kekuatan, tambah kekuatan, itu saling menguatkan satu sama lain. Apalagi digabung, Masya Allah, gitu. Lebih berpower lagi. Nah begitu. Yeah. Mungkin Mbak Vivi mungkin ada keyakinan teman-teman yang penting di sini keyakinan. Makanya saya tekankan yakin. Sedikit-sedikit saya kalau ngijazahin itu pasti ngomong yakin gitu. Ya, walaupun kadang was-was itu ada, tapi tetap usaha yakin. Saya juga begitu. Kalau keyakinan itu timbul, insya Allah cepat. Untuk apa saja? Husnuzan gitu. Percaya kepada Allah. Insya Allah wastajibulah kata Allah. Akan dikabulkan. Gitu. Kalau ragu-ragu tanpa sadar kita seolah-olah nggak percaya, masa sih
Allah bisa ngelakuin ini. Nah, seperti ya kayak gitu kan bahaya. Nah, itulah manusia kadang-kadang. Nah, harus yakin Allah itu apapun bisa. Mau juga bagaikan sekulalu pun. Kalau kalau sudah mengatakan pun akan terjadi sesuatu, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Nah, kan begitu. Ya mungkin Mbak Vivi mungkin ada yang ditanyakan atau gimana, Mbak? Gini, Mas. Kalau misalkan mimpi ketindian di dalam sana kita ngaji kok semakin serem itu, apa di sana bereaksi juga gitu setannya? Nah, waktu itu gimana, Mas? Sorry. Waktu sampean ini reaksi nggak setannya itu, Mas? Begini, yang pas ketindian itu jadi bukan setan yang reaksi ya, karena memang saya waktu itu sudah nggak mikir gimana, karena apa namanya, saya posisi waktu itu menganga, teman-teman maaf kalau nggak paham menganga. Mulut itu saya terbuka mulut saya terbuka, dan saya bahkan saya tuh noleh kanan noleh kiri tuh nggak bisa dalam posisi terlentang. Dan saya baca itu, saya tiba-tiba agak ringan sampai akhir itu agak ringan, walaupun saya nggak baca tapi saya tetap gerakkan jempol saya sambil lafaz kata ini Allah gitu ya. Jadi ringan, lalu kemudian netral, tapi rasanya ke saya itu sakit semua itu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Iya, soalnya saya pernah ngalamin itu kalau saya ngaji entah baca suruh apa gitu, nanti di sana entah dia semakin menyeramkan atau dia ikut ngaji tapi aneh atau lain sebagainya. Iya, kadang memang gini segitu. Kalau saya pada saat itu nggih. Saya pada saat itu nggak dengar apa-apa. Saya nggak dengar apa-apa, nggak merasa apa-apa. Jadi saya kayak seakan saya dikunci, dipegangin gitu. Ya memang kembali lagi ke jin ya. Jin itu kan, kalau jinnya itu Islam, banyak yang hafal Quran. Kadang kan ada juga yang agak lucu ya. Dia masuk ke dalam tubuh orang. Orang itu kesurupan kan, toria gitu. Pas dibacakan, dibacakan Al-Quran, ditirukan sama dia. Allahu la ilaha illallah qayyum. Allahu la ilaha illallah qayyum. Nah, gitu kan. Iya, pernah ketemu sama seperti itu. Nggih. Benar-benar itu, benar. Pernah. Tapi ada yang berkata itu pernah Kiai Mufli Khadiri itu waktu ngaji Khazinatul Asrar itu ini ya, yang ayat kursi yang diulang itu memang itu bisa menetralisir itu. Dan itu juga insya Allah nggak ditirukan waktu wala yaquduhu itu, kalau diulang-ulang nggak sampai niru dia. Kalau yang wala yaquduhu lebih-lebih itu yang mengatakan dibaca 50 kali itu lama-lama kebakar dengan sendirinya. Nah, sambil dikuatkan kalau punya amalan lain juga dibaca gitu biar semakin kuat. Dan kalau bisa diistiqomahkan pagi sore baca ayat berada benteng, seandainya dia marah kita tidak bisa dilukai oleh dia. Nah, begitu insyaallah. Allah ta'ala. Ya, cuma ini hanya bukan semua ya, mungkin cuman nggak banyak, karena saya hanyalah dibanding Gustio, jadi mungkin saya berpesan sedikit. Dan jika pesan saya di hadapan Gustio dirasa kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini pun tanpa mengurangi rasa hormat saya kan, seperti itu. Okay. Jadi seperti ini teman-teman. Ini tidak bukan saya katakan ya, baik itu di
sisi teman saya sendiri yang mungkin pernah mengalami, karena apa namanya, dimanapun itu pasti ada ya teman-teman seperti makhluk halus, karena memang mereka juga ya sama-sama hidup seperti kita kan gitu. Kita mau kemana nggak ada yang larang, kita mau apa, mau jalan kemana nggak ada yang larang. Bahkan kita, maaf, terkadang kita khilaf, kita naik kendaraan teman-teman, kita kena sama orang, kita nabrak sama orang, itu pun nggak ada yang larang itu kan. Nah, ini saran saya buat teman-teman semua, jangan merasa takut ya, jangan merasa takut, dan apa, jangan sampai suuzon, oh di tempat ini pasti ada makhluk halus. Nah, itu betulnya nggak ada kaitannya sama kita teman-teman. Nah ya, kita segi apa itu kan, di dunia itu saling membutuhkan itu kan. Jadi saya harap teman-teman tetap husnuzon dan tetap semangat tentunya, dalam artian semangat nanti jika kita buat konten seperti ini, teman-teman jadi takut mau kemana, bahkan mau keluar malam takut. Enggak, tujuan kami enggak seperti itu, dan tujuan kami hanyalah pengalaman ya teman-teman. Ini ketika teman, hanya saja ketika teman-teman mengalami hal-hal yang seperti ini, nah teman-teman bisa mengikuti, mungkin di beberapa konten mungkin ada ijazah mungkin ya. Jadi apa namanya, saya rasa insya Allah teman-teman gak terlalu bingung untuk menghadapi seperti ini. Intinya jangan merasa takut dan yakin, husnuzon kepada Allah, husnuzon, itu pesan saya teman-teman. Untuk Sosori dan semuanya, Mbak Vivi dan sahabat-sahabat subscriber tadi official, itulah sedikit kisah yang diceritakan oleh Mas Basuari untuk malam Jumat kali ini ya, dan juga apa yang dikatakan oleh Mas Basuari dan juga apa yang kami katakan semuanya ini, ambil yang baik, dan seandainya ada yang salah dari kami atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bisa menjadi hiburan serta menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa mendekatkan diri kita kepada Allah? Dengan ini kita seperti tadi dapat amalan. Akhirnya kita semakin semangat baca Quran, dikit-dikit ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Nah itu nanti pahalanya terus mengalir. Ada hantu baca ayat kursi, keluar rumah baca ayat kursi, pas ketindian baca ayat kursi, ini ayat kursi, itu makin dekat kita dengan Al-Qur'an. Nah makanya memang ini saya rencana, apa, saya adakan konten horor seperti ini bukan hanya semata-mata kayak ujinya lihat tuhan-tuhan enggak, tapi untuk dakwah. Ini sering saya katakan di mana-mana. Saya memang dakwahnya tuh di bidang apa, kadang ke fikih, kadang kemana, sampai spiritual. Nah spiritual ini saya buat dakwah, buat untuk bukan untuk takut-takutan atau apa, bukan, tapi untuk dakwah. Nah saya harap dengan konten horor seperti ini bukan membuat Anda takut, tapi malah semakin apa, bukan semakin percaya diri, semakin berani. Akhirnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berani ini, berani itu ini. Takut, tetap berani hadap. Akhirnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolonglah kepada Allah agar kita dilindungi, dijaga gitu. Yang takut itu, yang harus kita dan takut satu itu, lagi, kita bermaksiat kepada Allah. Gih, lanjut. Jadi satu lagi teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya waktu itu dikasih ustadz saya ini, saya sebutkan aja. Oh tidak, ini
takutnya ada kesalahpahaman ya. Jadi begini teman-teman, apa namanya? Ini saya pernah dapat saran dan ini saya coba karena memang saya nggak tahu. Saya husnuzon di suatu tempat. Nah, jadi begini ceritanya Gus. Saya tuh pernah husnuzon deh. Jadi husnuzon saya tuh di tempat yang benar-benar angker Gus. Jadi husnuzonnya saya tuh saya takut di apa-apakan, itu kan saya takut di. Intinya saya husnuzon kalau orang-orang yang ada di sana jahat. Tapi apa ya? Kenyataannya enggak gitu kan. Enggak, ketika kita enggak mengganggu itu mengganggu. Waktu itu saya membaca ini mungkin jadi pertanyaan karena memang cuma saran dari beliau. Itu saya pakai ayat kursi Gus. Nah, karena saya suuzon, sorry, saya kebalik soalnya. Dari tadi. Iya, tidak. Suuzon, sorry. Husnuzon sama suuzon, sorry, kebalik, maaf. Jadi waktu itu saya baca ayat kursi Gus dengan catatan saya suuzon sama tempat itu. Itu dua hari kemudian saya sakit Gus. Dan memang kenapa kok saya bilang seperti ini. Saya pernah disaranin kalau tepatnya kita seuzon di suatu tempat itu mending jangan dibaca. Saya disaranin gitu, tapi saya namanya takut ya. Saya enggak diapa-apakan tapi saya takut di situ. Ini saya berbuat kesalahan lah mungkin kan. Nah, tiba-tiba saya sakit. Nah, itu menurut jenengan gimana, Gus? Nggih. Kan berkaitan dengan misteri kan. Kalau memang tentang suudon itu tadi salah begini, memang iya kita nggak boleh suudon kalau masih belum ada penampakan walaupun angker gini-gini, yang penting mereka tidak mengganggu. Nah, kalau membaca, saat membaca itu niatnya apa? Kalau niat menyerang mereka agar mereka terbakar atau mereka hancur padahal nggak mengganggu, nah itu kadang membuat bahaya. Kecuali kita membaca untuk antisipasi, aku yakin di sini nggak ada apa-apa walaupun ada nggak akan diganggu. Oke, lanjut. Nah itu. Nah, untuk membaca itu nggak masalah. Tapi kalau suudon, wah ini jangan-jangan nanti udah ganggu aku nih. Ini mau tak baca aja langsung ya kayak gitu. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau memang sampean seandainya niat membacanya itu bukan karena suudon tapi untuk kewaspadaan, itu boleh. Karena Rasulullah saja mengajurkan kita kalau di tempat angker disuruh membaca gini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, begitu. Jadi intinya ya mungkin sakitnya itu mungkin ya wa'alam ya, tapi memang suudon itu enggak boleh. Sebaiknya memang betul saran guru panjenengan, kita enggak boleh suudon tapi antisipasi baik, memang enggak baik. Tapi kalau niat ya ini aja Mas, kalau sampean baca ayat kursi niatnya bukan untuk apa, jangan-jangan ini angker ini, enggak, tapi untuk antisipasi, untuk jaga biar nanti dilindungi oleh Allah, niatkan begitu insyaallah itu. Nah, oke. Okay. Jadi waktu itu saya penting enggak seperti itu. Karena memang oke. Okay. Lanjut. Oke. Okay. Ngomong-ngomong. Mau jaringan ini rupanya ya. Ini sepertinya jaringannya masih bisa dikendala ini, sabar. Kita tunggu ya. Berarti ngomong-ngomong Mbak Vivi juga pernah ketindian juga berarti, Pak. Kalau dari sering. Kalau di tempat yang angker kadang-kadang ya sering mereka ganggu. Kan kalau mereka ganggu, kalau mereka enggak kuat secara langsung pasti secara mimpi, Mas. Iya, saya dulu juga pernah sih ketindian dulu itu gini. Waktu saya masih kecil ya, usia saya masih sekitar 6 atau 7 tahun, gak ngerti apa-apa waktu itu. Ya kayak ngimpinya awalnya biasa, tapi katanya kayak ada ular, katanya gitu.
Nah, tapi nggak takut, saya biasa aja gitu loh. Nggak takut mikirin aneh-aneh, enggak. Namanya anak-anak, ada ular gitu katanya. Nah terus saya tuh katanya sih ular, tapi ular kok lebar gitu. Nggak tahu sih, namanya mimpi. Nah, blut. Nah, tapi itu bukan ular, itu orang besar itu. Ternyata setelah saya ini orang besar. Blut. Nah gitu. Wah, langsung nggak bisa gerak, bangun itu bersuara nggak bisa, gerak nggak bisa, bernafas nggak bisa. Masya Allah, manggil bu gitu nggak bisa. Itu pas azan subuh. Nah akhirnya saya tarik nafas, tak lepas nggak bisa, tak tarik sekeras-kerasnya, tak lepaskan baru bisa. Waktu itu saya belum bisa baca yang aneh, apa-apa nggak bisa. Bahkan hati waktu itu saya juga seolah-olah sudah ikhlas gitu, kalau memang sudah begini ya gimana lagi gitu, ikhlas. Akhirnya ternyata bisa lepas juga. Kadang-kadang kalau di dalam mimpi waktu ketindian itu mikirnya aneh-aneh mas, nanti kalau ya kebablasan gimana ya, kalau sampai di sini gimana, masa kayak gini terus. Iya pasti begitu. Kalau sekarang pun mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau dulu saya masih kecil ya, nggak terlalu kemana-mana pikirannya, ya cuma gimana ya, cuma gitu aja gitu. Tapi ya setelah itu saya cerita gitu ya, tapi nggak ngomong ketindian atau mimpi ya, nggak, cuma cerita dikit gitu aja. Tapi setelah saya usia berapa gitu, baru nyadarin, oh ternyata, baru sadar gitu, oh ternyata yang aku alami itu ketindian gitu. Ketindian kalau sekarang sih alhamdulillah nggak pernah sih, tapi usia berapa dulu itu 15 tahun pernah sih, agak sering itu, tapi nggak terlalu ketindian gitu. Nah, terus saya datang ke Syekh, datang ke guru saya, diobatin waktu itu ada sosok makhluk besar katanya gitu yang Caranya gimana mas obatinnya? Waktu itu saya masih agak ini belum paham ya waktu itu, tapi kedengarannya ya pakai bacaan-bacaan, terus kepala saya ini di ini sama jarinya itu di kayak seret gitu, kayak ada kayak membuang sesuatu gitu, ditarik seret, nah gitu. Setelah itu nggak mimpi atau nggak ada gangguan yang kayak gitu lagi. Tapi ngomong-ngomong ketindian itu bisa ini nggak, apa ya, bisa misal ada yang menyadari gitu, itu bisa ketolong nggak orangnya gitu. Tapi kita nggak tahu gitu tuh, cuman tapi kadang-kadang ada siapa yang sadar. Kadang-kadang ada orang yang meninggal dalam kondisi ketindian. Ada juga yang seperti itu. Iya. Ada juga yang seperti itu. Kalau saya sih waktu itu enggak ada yang ketindian itu memang ini ya. Apa? Posisi kita itu memang enggak bisa dideskripsikan lah gitu. Ya misteri. Memang. Iya. Nah ini rubuh ini. Buat tadi saya tinggal sedikit daripada nanti ngantar tengah jalan namanya. Iya, ditutup aja nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami misalnya tentunya akan bertemu dengan narasumber yang berbeda dan cerita yang berbeda. Terima kasih kalau komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.